Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari tokoh adat di Kabupaten Padang Lawas Utara mendoakan agar Polres Tapanuli Selatan dapat mengamankan dan mensukseskan seluruh rangkaian Pilkada Gubernur Sumatera Utara Bupati secara serentak tahun 2018. Khususnya di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan dengan aman, damai, tertib, dan lancar. Mari kita semua mempererat kesatuan dan persatuan tanpa melihat perbedaan SARA. Untuk mewujudkan Indonesia satu, berdaulat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayahnya, dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Gunung Tua, 13 Februari 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.